lagi di channelnya Davi Tercinta. Nah sekarang kita ada di Mall Arta Gading. Kita makanan di sini ada banyak guys, ada nasi goreng, terus ada roti, ada nugget, banyak banget guys. Tapi di sini favoritnya sop buntut. Sop buntut gajah namanya. Harganya juga enggak terlalu mahal sih untuk ukuran di sini. Ada rawon buntut gajah, sop buntut gajah bakar. Ntar kita cobain masakannya ya. Enak apa enggak ya? Sekarang ini makan nasi goreng, ini namanya nasi goreng telur asin. Ini kita nasi goreng telur asin, isinya ada telur ceplok, ada ininya, apa namanya, salad ya. Terus ini telur asinnya tuh, telur asinnya ya, sama ada kerupuknya. Ini sih, mie goreng seafood ya. Mie goreng seafood isinya ada udang. Ini kayaknya cuminya nggak ada deh, udangnya juga cuma satu guys. Ini cuma satu, nggak ada lagi. Cuma telur ceplok doang, udangnya cuma jadi satu. Ini kira-kira worth it nggak? Dengan harga segitu, yang udangnya cuma satu, seafood tapi nggak ada cumi. Ya nilai aja sendiri ya guys ya. Jadi nanti kita tunggu sop buntutnya ya. Oh ini balik lagi ya. Ini namanya sop buntut gajah ukuran single ya, ukuran jadi ini ada dua. Nah ini nasinya ada emping, ada sambelnya, ada jeruk. Kita masukin sambelnya dulu ya. Tapi segini harganya 88.000. Ini murah apa enggak? Nilai sendiri aja ya. Oh ini ukurannya cuma ada 2 orang ya. Harga 88.000 sop buntut ya. Baik.